aku lagi mbani bebal kan aku gawe ya bebal. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Sekarang kita dah sampai di apa nama stesen bas paling canggih. Ya. Jumpa lagi kita pada hari kedua. Hari ni hari apa? Hari ni adalah hari hari apa ni? Lupa. Hari Ahad. Hari ni adalah hari Sunday. Alhamdulillah kita selamat juga menjejak kaki di bumi Kelantan. Oh, ingat bumi Kenyalang. Oh, bumi Kenyalang jauh lagi. kita selamat sampai. Sekejap lagi kita orang akan balik pergi ke penginapan, rehat dulu sekejap. Ya. Lepas tu kita akan explore lah mana-mana yang kita akan tempat. Lagi memandangkan ada beberapa tempat dekat negeri Kelantan ni masih lagi dilanda musibah banjir. Jadi kita akan tengoklah kawasan-kawasan yang mana rasa kita sampai, kita sampai. Kalau tidak, nanti kita tengoklah yang mana dekat-dekat. Okeylah. Okey guys. So kita tunggu sekejap lah. Kita tunggu kawan One Bus datang. Ya, untuk menjemput kita. So nikmatilah dulu pemandangan stesen bas paling canggih di stesen bas Lembah Sireh, Kota Baru. One hour later. Okay, alhamdulillah kita dah sampai penginapan kita. Ya Allah, sejuknya. Ini dia penginapan kita. Dan inilah dia One Bus. Nampak dia dah terkelepek dah. Tak cukup tidur ke? Alright, so kita akan stay di sini sekejap untuk berehatkan badan dan bergolek-golek sekejap. Terima kasih kepada insan-insan yang baik hati dan mulia kerana menaja penginapan kami pada hari ini. Okay, sekarang dah 6.30 pagi. Jadi kita rehat dulu lah, solat subuh. Lepas tu kita nak keluar sarapan eh nanti? Pas solat subuh lagi kita pergi sarapan dulu. Kita tengok mana pot-pot yang baik untuk kita nak sarapan. So lepas pada tu kita jalan-jalan di sekitar Bandar Kota Baru, sambil mengintai-ngintai barang-barang yang baik-baik untuk peralatan-peralatan seperti gimbal aka gembal. Paling sakit hati gimbal kawan jadi bebal. Kita pergi riki-riki tengok harga dulu. Ya, okay. Dengar kata ada harga, ada yang harga tahap kayangan. Kita tengok dulu. Kalau kayangan sangat kita simpan duit dulu. Pakailah gimbal bebal tu dulu. Lepas tu nanti dalam tengah hari sikit kita gerak ke PK aka Pekalan Kubur. Harap tak banjir ya. Harap-harap tak banjir kat kawasan situ. Lepas tu kita pergi makan tengah hari, balik penginapan, rehat balik semula, mandi-mandi apa semua. Dan petang nanti lebih kurang dalam pukul 6 petang kita bergerak ke stesen kereta api Tanah Melayu Berhad, Wakaf Baru, Kelantan. Jadi apa-apa pun kita rehat dulu sekejap. Ya. Lepas tu kita keluar sarapan. Lepas kita keluar sarapan, kita merayap lah mana-mana kita nak pergi dulu kat kawasan Bandar Kota Baru ni. Alright. Okay. Bye-bye. See you. Tengok lagi bahan-bahan ni Jadi cantik ni. Tengok lagi jatuh. Tak jatuh pula. Kau
tak tahu lagi Mbak ni bebal ke ataupun kawin yang bebal. One hour later. Ya, morning. Hello guys. sekarang dah 9:30 ha. So, aku dan Wan Bas plan nak sarapan dah dekat kopitiam kita. So sekarang dah sampai dah kopitiam kita. Tak tahulah kita punya ke. So hari ni kita orang ada apa? Ada orang bawakan lah kawan baik Wan Bas lah katanya. Tu kat depan dua orang. Okey. So kita sarapan dulu kat sini. Katanya beratur panjang tapi alang-alang dah sampai, beratur ajalah. cantik sibik dia. Okey. Kita tengok ramai noh beratur sampai keluar. Tapi tak apalah, cepat kot. Harap-harap cepatlah. Kopi yang kita roti tambah Cina. Ya di tambah Cina jangan datang. Okay, ya. So kita nak beratur kejap lah eh. Kata lagi pula. Selepas selesai kami melantak kat kopitiam kita tadi, terus kami bergerak, wahai demi untuk negara, silap, terus kami bergerak ke pengkalan kubur. Katanya ada yang nak beli coklat. Oleh yang demikian rupa, tanpa membuang masa, terus kami ke sanalah. Jom kita. Ya, akhirnya kita dah sampai pengkalan kubur. Sekarang dah jam 11:50. So tadi aku pergi toilet jap. Tak, mana Wan Bas ni? Dia nak cari apa kat sini? Suar jeans ke apa? Okay. So jomlah kita pusing-pusing sekejap sini. Ini macam street art kat sini lah. Kita tengok apa yang ada. Ayo kita pengkalan kubur. Sukonyo baru jumpa, baru kali tak dicupa mata. Jangoknyo demo ku jatuh gila, temue pertama tak lelupa. Walaupun tua tapi tak kau, sebab demo ada banyak reta. Alamak,
Pok Nik nak beli drone ke tu? Fu. Alhamdulillah, kami dah sampai Kota Baru dah ni. Tadi, sempat juga kami pusing-pusing pengkalan kubur sekejap. So, sekarang ni, kami singgah sekejap kat satu kedai gadget kat sini, iaitu Drone Hub. Katanya Pok Nik dan Wan Bas nak cuci mata sekejap. Tak apa, buka diri tu. Orang cakap kalau tak kena tak boleh jadi pilot betul. Masuk dalam tu kata pembeli dari Pulau Melaka. Dari Pulau Melaka. Dijaga Pulau Melaka. Dijaga Pulau Sesudah dan selepas kami shopping kat kedai Drone Hub tadi, maka, tibalah masanya untuk kami makan. Sepatutnya kami makan dulu, barulah kami singgah kat Drone Hub. Tapi hati dah meronta-ronta nak beli barang baik. Maka, kami singgah Drone Hub dulu. Akibatnya, kami lewat makan tengah hari kami. Aduh! 1 hour later. Alright guys. Dah pukul 4 petang lah. Kita dah balik daripada makan tadi dan juga shopping sikit barang. ni. Gila. Yang mau beli apa kan? Ha? Kau beli tengok cap dulu. DJI bro. Oh lama. Gembel. Kau beli gimbal. Oh kata gimbal. Jenama DJI Osmo Mobile SE. Harga murah ya. 4,500. Hotel, bukan kata beli cash, beli hotel. Kalau cash dia murah sikit tak? Sikit. Ada lagi store. Tapi hak ni bukan kita punya. Dia beli candy lah. Memori card tapi pakai dah. Dia pun boleh pakai kita agak. Boleh kek juga. Boleh pakai mana ni. Dia boleh layak. Layak dia bukan dengan beg. Apa je dah beg apa ni? Sarung. Dia tengok beg apa ni? Macam kondom je. Beg apa ni kita nak tahu ni? Tak apalah. Yang beg ni kita tolak tepi. Dia ada lagi. Ini dengan kailah air peluh je tadi. Macam tempur gelas. Tempur gelas. Okey, kita tak tepi. Yang ni? Apa tu? Kakak apa punya air. Penabur. Kakak apa air. Air payah. Kakak apa air. Dah terbersih apa ni? Ini pun. Tak. Ni sangat lah. Dia boleh periuk nasi di kepala kubur tadi. Dapat beg DJI. Dapat beg DJI. Dia beli puyuk nasi rupanya. Kita akak puyuk nasi ya. Kita akak ni. Ini dia puyuk nasinya. DJI Mini 2. Orang Kedah panggil helikopter halu. Mak Saleh kata drone. Kelantan kata drone. Memang gan kata drone. Drone. Ni boleh ni. jadi rasanya tak perlu nak ambil pusing kot. Ni bagai-bagai hak dewi. Bukan kotak kosong eh. Benda dia gol ni. Ya. Yeah. Dua bilah bawah ke kanan, dua bilah atas ke kanan. Ini kontrol dia. Yeah. Dia boleh terbang kalau duduk di Kelantan, dia boleh terbang sampai dung. Dung. Sampai dung. Lihat dulu, sejak malam ni
Malam tak malam lah, petang lebih kurang dalam pukul 6:30 kita akan gerak pergi ke stesen KTM Wakaf Baru. Kita akan relax kat sana, rehat kat sana apa semua untuk beberapa ketika. Ya, betul. Kita akan masuk pergi ke terminal lebih kurang dalam jam 8:20 malam. Dan kereta api kita akan bergerak daripada terminal Wakaf Baru. Stesen KTM Wakaf Baru. Terminal tu terminal bas. Stesen KTM Wakaf Baru. Ada. Pada jam 8:47 minit. Ya, malam ni. Jadi, tiket mana tiket? Tiket. Oh, tiket dalam beg. Baik. Jadi untuk hari ini, untuk setakat ni, inilah dia. Dan terima kasih juga kepada orang yang bawa kita orang. Orang yang terpaksa tunggu lama ke gara-gara drone dengan gembal ni. Gembal kerbau. Terima kasih kat dia orang dan minta maaf juga sebab apa? Terpaksa tunggu kita orang. Betul. Lama dia menunggu itulah. Kawan kata makan dulu. Dia kata, "Eh, tak apa, kita pergi kedai drone dulu." Aduh, kesian set dia. Dapatlah. Okeylah. Sama-sama. Minta maaf banyak-banyak dan terima kasih banyak-banyak kerana melayan karenah kami berdua pada hari ini. Okay. Ya. Kita jumpa selepas ni. Nak rehat dulu. Bye-bye. 2 hours later. 1 hour later. Alhamdulillah, selesai sudah menghabiskan duit kat drone hub tadi. Selesai juga kami makan tengah hari yang dah masuk waktu petang. Maka, tibalah masanya untuk kami gerak ke stesen kereta api Tanah Melayu Wakaf Baru untuk meneruskan perjalanan kami ke Johor Baru dengan kereta api pula. Sekarang dah jam 7:20 malam dah, dan kereta api kami dijangka tiba dalam lebih kurang pukul 8:30 malam rasanya. Jomlah kita ke stesen kereta api Tanah Melayu Wakaf Baru. 2 hours later. Oh, assalamualaikum dan selamat malam guys. Alright guys. Ha, sekarang kita kat mana guys? Okey, sekarang aku dengan Wan Bas dah berada dekat stesen kereta api Wakaf Baru lah. Okey, sekarang dah pukul 8. Tadi kita orang sampai kat sini pukul 7:30. 7:30. So, kita orang minum dulu kejap tadi. Makan roti sandwich. So, tadi aku daripada sana lah. Daripada sana keluar, masuk dekat sini. Terus jalan kat sini lah. So, kita orang kena tunggu dekat area-area sini lah. Sebab coach kita orang adalah coach paling depan. Okay. Tiket tadi staff KTMB dah check. So dia cakap kita orang kat depan lah. Kereta api dijangka sampai kat sini lebih kurang pukul 8:40 lebih kurang. Kalau ikutkan waktu bertolak 8:47. Dan kami dinasihatkan supaya berada kat sini seawal jam 8:20 tu kena ada dah. Okay. So malam ni adalah malam perjalanan kita orang menggunakan kereta api untuk menuju ke Johor Bahru. Okay. So sementara kereta api belum sampai ni, kita lepak dulu sini lah. Menikmati cahaya lampu Kelimantan. Okay. Kita lepak ke sini sekejap. Nanti mungkin dalam 8:30, 8:40 nanti kereta api sampai lah kot. Alright. Ini dia partner aku malam ni. Wan Bas. Alright guys. 8:44. Kereta api dah sampai lah. Itu dia. Ya. Kereta api kita dah sampai. So nanti kita akan naik kereta api ni lah. Kereta api berenjin diesel. So ni lokomotif dia. Oh, dia buka lapu lah.
kerusi 2. So kita orang akan naik kerusi 1. Okey, kejap eh. So kita orang akan naik dululah. Alright, jom kita naik kerusi 1. Baik budak tu tadi. Nanti ya. Okey guys. Okay, tapi dah start gerak lah. Selamat malam. Tarikh 25 hari bulan 12 2022. Aku bersama dengan Ponik dah berjaya merealisasikan impian kita orang yang mana untuk menggunakan perkhidmatan KTM kereta api Tanah Melayu Berhad dari terminal Wakaf Baru ke terminal JB Central Johor. Okey, kita orang sekarang ni dah bergerak daripada Wakaf Baru ke Dabung dan selepas tu perjalanan terus ke JB Central. Jangkaan perjalanan mengambil masa dalam tempoh 17 jam. Jangkaan lah. Sampai ke JB Central. Dan ini adalah satu pengalaman yang paling manis. Oh, syok bunyi dia. Aku dengar bot ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan kita orang dipermudahkanlah insya-Allah sampai ke destinasi terakhir. Sebelum kita orang balik ke rumah masing-masing. Walaupun sepatutnya kita orang boleh je turun dekat Kemas untuk balik ke rumah. Tapi atas dasar ingin explore lebih jauh, mana kita orang terus ke Johor Bahru. Mana Johor Bahru kita orang akan naik pasal balik ke Melaka balik. Mungkin orang cakap 2-3 kali kerja, tapi sebenarnya ini adalah satu pengalaman bagi kami berdua. Yeah. InsyaAllah mungkin akan datang, mungkin kita orang akan buat macam ni lagi. Tapi kita akan cuba pula daripada Johor Bahru. Hari kita mula daripada Pantai Timur ke Johor Bahru. Mungkin yang akan datang kita akan mula pula dari selatan ke pantai timur. InsyaAllah. Mudah-mudahan perjalanan kami malam ni mendapat restu daripada Allah Ta'ala. Perjalanan kami pun dipermudahkan lah pada tempoh perjalanan. Okey. Apapun selepas ni apabila semua dah selesai apa, baru kita akan explore daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Mana ada pula, ada pula. Yang mana apa? Boleh dikatakan kos kami adalah kos yang betul-betul di belakang kepala lokomotif. Mana depan kita, depan kos kita orang ni adalah kepala kereta api. Kalau nak nampak apa-apa pun kita orang nampak dulu. Nak nampak hantu ke, nampak apa-apa pun kita orang nampak dulu. Mungkin kos yang belakang tu adalah kos tempat tidur. Walaupun agak tekilan, kita orang tak dapat beli tiket tempat tidur. Jadi walaupun tak dapat beli tempat tidur, cuma dapat beli di coach business class. Yang penting dapat naik kereta api balik ke Johor daripada Pantai Timur. Jom kita teruskan jalan lagi dah. Beh.
Okay guys, sekarang kita ada dekat kafe, kafe. Ah, lapar lapar. Nak beli makan lah. Ada jajan. Sama eh, SKP Obing. Nak order apa eh? Boleh. Okay, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya kita dapat tempat duduk. Kita ada dekat kafe sekarang ni. So dapatlah merasa makan nasi goreng kat kafe. Nah, kita orang ada order nasi goreng 2, burger 2, air 2. Lapar. Ada. Okay dah, biarlah kita makan dah. Ni kat ada ni. Oh, berasak. Berasak. Episode 2 mana? Ada dah? Garpu tak ada? Garpu, garpu tak ada? Okey dah. Awal lah, jom lah kita makan dah. Tadi dah makan sandwich, sekarang lapar lagi ke? Tak apalah, jomlah kita makan lagi ya. Kasih kenyang. Okay guys, dah siap makan. So kita lepak sekejap. Hari-hari akan badan. Ya, nanti kejap lagi lah, nak kita toilet pula. Ada orang? Ha? Ada orang. Cepat dulu, sekejap. So, kita lepak dulu. Sekejap lagi lah. Tunggu nak kencing nanti. Bye-bye. Baiklah guys, sampai sini dululah ya untuk hari ini. Kami nak tidur dululah. Selamat malam guys. Jumpa lagi esok ya guys. Assalamualaikum.